pelugasannya adalah tertumpu kepada tajuk pengukuhan terbiah di dalam parti. Kau sekalian, hampir setengah daripada apa yang dibentang oleh Al-Fadhil Ustaz Yahya tadi menyebut tentang sifat Qudwatul Muslimin. Bagaimana kita nak menjadi qudwah kepada Islam, orang Islam, khasnya dalam negara kita. Dan beliau telah menggariskan beberapa ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kita untuk membentuk sifat qudwah tersebut. Bagi anak sendirinya, yang pertama sekali, tanggungjawab para pemuda, tanggungjawab kita semua sebagai ahli PAS dalam rangka untuk membentuk diri kita menjadi qudwah lil muslimin. Pertama sekali, kita harus berbangga menjadi orang Islam yang duduk dalam PAS. Ini tak ada, bukan semua penghormatan ini diberikan Allah SWT kepada orang di Malaysia ini. Kita harus berbangga menjadi orang Islam yang duduk dalam PAS. Pertamanya, kita sudah berbangga menjadi orang Islam. Yang keduanya, kita harus berbangga, khawas kalian, menjadi orang PAS. Apabila kita menjadi orang Islam yang duduk dalam PAS, dalam konteks pengukuhan tarbiyah, yang pertama sekali perlu jelas dalam fikrah para pemuda sekalian adalah yang ini kita masuk bakul, kita angkat sendiri, tak apa. Sebab kita nak memperkukuhkan jemaah kita. Bahawa yang perlu dipakai, yang perlu diikut, yang perlu dituruti dalam rangka kita nak memperkukuhkan diri kita dan jemaah kita, yang perlu diikut dan dipakai adalah program-program yang telah disediakan oleh PAS. Kita ada banyak pengalaman, kita ada berbagai latar belakang. Ini perkara yang tidak dapat kita nafikan. Tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau kita ingin mengukuhkan jemaah ini, mengukuhkan diri kita, kita harus mengikat diri kita hanya dengan program yang diatur oleh PAS. Seperti mana program pada hari ini. Program untuk tadi mengembalikan semula, akan membakar semangat semula dan mengukuh kefahaman kita terhadap tarbiyah seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Yahya sebentar tadi. Tidak salah bagi kita untuk menimba pengalaman. Tidak salah bagi kita untuk berkawan. Tidak salah bagi kitanya untuk melihat pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin juga menggelar diri mereka sebagai gerakan Islam. Yang mungkin juga menggelar diri mereka sebagai harakah Islamiah. Ataupun juga menggelar diri mereka dengan apa-apa saja gelaran. Tetapi apabila kita sudah berada di dalam parti ini, di dalam jemaah ini, untuk mengukuhkannya, yang perlu ditaat, yang perlu diberikan ketaatan, yang perlu disungguhkan diri kita adalah program yang telah disediakan oleh jemaah. Khusus sekalian, ada tiga asas yang disebut oleh Al-Fadhil pembentang sebentar tadi. Anda nukilkan di sini asas-asas itu. Pertamanya asas Al-Iman, yang keduanya asas Al-Ilm, ilmu, dan yang ketiganya asas Al-Akhlaq. Ketiga-tiga teras ini ataupun asas ini, terasnya adalah tarbiyah bil-Quran. Bagaimana kita nak mendidik diri kita untuk ditarbiyah dengan Al-Quran. Sehubungan dengan itu, menjadi kewajipan bagi kita pendukung gerakan Islam, pendukung parti Islam yang berhimpun dalam tarbiyah atau dalam istimak terbawi pada pagi ini, tugas pertama, homework yang perlu kita lakukan. Kalau tidak, istimak ini hanya akan berakhir dengan kita berhimpun di Rusila dan kembali ke kawasan masing-masing tanpa sebarang natijah. Maka tugas pertama yang harus kita lakukan, yang menjadi amalan tiap pergerakan Islam seluruh dunia ini, adalah pastikan, ikhwas sekalian, tidak ada satu hari dalam kehidupan kita ini yang kita tak baca Quran. Ya sikit. Jangan ada satu hari yang kita terlepas baca Al-Quran. Kalau boleh banyak itu, Alhamdulillah. Sama ada yang kita hafal, sama ada yang kita lihat pada mushafnya, sama ada yang kita solatkan, Alhamdulillah, atau apa saja, tapi programkanlah diri kita ini dalam rangka tarbiyatul Quran ini. Jangan ada satu hari yang kita terlepas daripada membaca Al-Quran. Khususnya, ada sebuah buku yang ditulis tentang kunci-kunci beramal dengan Al-Quran. Buku tersebut berbunyi Miftah At-Ta'amul Ma'al-Quran, kunci beramal dengan Al-Quran. Di dalam kitab ini
dibentangkan kepada kita dalam rangka kita nak menjadi jilul Quran, generasi Al-Quran, yang pernah disebut oleh Syed Qutb sebagai jilul Quran munfarid, generasi Al-Quran yang unik. Itu ada beberapa maratib ataupun ada beberapa perkara yang harus kita sebagai pendukung gerakan Islam catatkan apa yang disebut ini sebagai amalan dalam bentuk kita nak mengukuh diri kita. Pertama, baca Al-Quran. Fasalian, programkan diri kita. Yang kedua, selepas dibaca Al-Quran, kita masuk ke peringkat yang kedua yang disebut sebagai melihat kepada terjemahatul Quran. Simpan terjemah Quran ni, belilah, simpan sama ada dalam kereta kita, dalam rumah kita. Lepas kita baca, kebetulan ramai di kalangan kita mungkin tidak memahami bahasa Arab, kita lihat kepada terjemahan. Bila Allah sebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, baca terjemahan. Kita hari ini semalam akan didedahkan dengan surah Al-Hijrat, baca terjemahannya. Bila Allah sebut la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim, baca terjemahannya. Selepas kita baca, kita pergi kepada terjemahannya, kita masuk kepada peringkat yang ketiga, iaitu tafsir Al-Quran. Kuas sekalian, di tangan saudara-saudara sekalian sudah ada kitab tafsir Al-Hijrat yang telah dan akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Kuas sekalian, selepas kita baca Al-Quran, kita baca terjemahannya dan kita didedahkan selama 2 hari, 3 hari di sini dengan tafsir Al-Hijrat ini. Kuas sekalian, mudah-mudahan kita keluar daripada ijtima' tarbawi ini menjadi orang yang muqri' al-Quran, orang yang baca terjemahan Al-Quran dan menghayati tafsir Al-Quran. Khawas kalian, kita hayati tafsir Al-Quran. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Hijrat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita tengok terjemahan, kita tengok tafsirnya. Kenapa yang Allah sebut kalau datang kepada kamu orang fasik bawa berita, sebelum kamu percaya kamu cek dulu tengok. Kita tengok kenapa yang Allah sebut la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Bagaimana kisah ini dalam tafsirnya yang sudah tentulah akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Tuan Sri Tuan Guru Presiden kita. Kita hayati sababun nuzul, kita hayati peristiwa yang berlaku kepada 2 orang sahabat yang bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi mendidik mereka dengan ayat Quran seperti mana yang diturunkan Allah Subhanahu taala. Ini terbitul Quran. Kita baca, tengok terjemahannya, kita pergi kepada tafsirnya. Yang keempat, ayuhas syabab, wahai pemuda sekalian, dalam rangka nak mendidik diri kita sebagai jilul Quran, harus kita pergi kepada tingkat yang keempat, iaitu tahap kita beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran dengan ilmu, beramal dengan Al-Quran dengan kefahaman, beramal dengan Al-Quran secara berjamaah. Apabila kita duduk dengan jamaah, apabila kita duduk dalam organisasi yang begini, akan memudahkan kita insyaAllah untuk beramal dengan Al-Quran. Selepas kita beramal dengan Al-Quran, kita masuk kepada tahap yang kelima yang disebut sebagai tahap al-istiqamatu bil-Quran. Kan? Kita istiqamah dengan Al-Quran. Kita pakat cek tengok. Ramadan baru ini, ana yakini tiap seorang daripada kita ni khatam Quran. Paling tidak sekali Ramadan baru ini. Kalau kita cek tengok Ramadan baru ni, Masya Allah, kita dengan Al-Quran. Tapi bila masuk saja ujung Syawal ni, khususlah, jom kita pakat cek. Yang cakap baik, yang dengar baik. Kita pakat cek di mana kita, di mana Al-Quran. Khususlah, ini mustawa ataupun tahap-tahap dalam rangka kita nak memperkukuhkan tarbiah kita, khususlah, untuk menjadi pendukung gerakan Islam.